Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini, Lingsir Wengi pada bagian kedua. Bau bangkai itu datang lagi. Rumah itu punya dua tiang utama di bagian depan. Dinding bagian depannya sudah ada yang retak. Catnya pudar, tidak jelas sebelumnya dicat dengan warna apa. Ada beberapa tanaman liar yang menjalar sampai ke dinding. Juga di bagian lantai dapat ditemukan daun-daun kering berserak. Bagian atas rumah itu membentuk dua huruf V terbalik. Sebagian gentingnya diselimuti lumut berwarna hijau. Jika tidak ada listrik yang dialirkan ke rumah itu, untuk sementara, Rini dan Jessica menggunakan lampu canting. Sebenarnya Pak RT menawari mereka untuk menginap di rumahnya, barang sehari atau dua hari. Tetapi Rini menolak. Dia tidak mau merepotkan orang lain. Jadi mereka harus membersihkan seluruh ruangan rumah sebelum ditempati. Untung saja Pak Marto berbaik hati, meminjamkan alat-alat pembersih. Ia bahkan membantu mereka. Rumahnya cukup besar. Ada ruang tamu, 3 kamar tidur, dapur, dan 2 kamar mandi. Pak Marto menunjukkan sumur yang masih berair dan bisa mereka manfaatkan untuk menimbanya secara manual. Sedangkan kamar mandi satu lagi, sumurnya kering yang memang sejak dulu tidak pernah digunakan oleh pemilik rumah. Di ruang tamu ada lemari tua berisi pernak-pernik gelas bercorak kerajaan Jawa kuno. Juga beberapa piring berwarna kemasan tertata rapi di dalam lemari itu. Dinding ruangannya berwarna putih. Catnya sudah mengelupas. Ada coret-coret bekas spidol warna kuning di dinding ruang keluarga. Sebuah gambar anak kecil, ibu dan bapak. Dari gambar yang abstrak tersebut, sangat jelas kalau itu adalah hasil coret-coret anak kecil. Selesai membersihkan semua ruangan, Pak Marto lantas pamit. Ia meminjamkan mereka kasur dan bantal dari rumahnya, karena kasur di rumah kosong itu sudah tidak layak pakai. Mereka tidur di kamar depan, dekat dengan ruang tamu. Di kamar itu ada sebuah lemari kayu yang sudah lapuk. Di dalam lemari itu, Rini menemukan sebuah album foto keluarga yang sudah usang. Ia membuka lembar demi lembar album foto yang menggambarkan kebahagiaan sebuah keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan seorang anak perempuan. Rini meraih sebuah foto yang menarik perhatiannya. Foto itu menggambarkan seorang anak perempuan kisaran umur 5 tahunan yang tengah berlari sambil merentangkan tangan hendak memeluk ayahnya yang sudah siap menangkap pelukan itu. Sementara ibunya tengah berlari kecil mengejarnya sambil tersenyum bahagia. "Mereka terlihat sangat bahagia, Yarin," kata Jessica sambil memegang lampu canting. Membuyarkan perhatian Rini, "Iya, Jess, kayaknya bahagia banget. Oh iya, kita tadi lupa nanya siapa pemilik rumah ini. Besok deh kita tanya," ujar Jessica. Kemudian Jessica meringsut, mencantolkan kembali lampu canting ke dinding. Ia membuka kopernya, lalu mengeluarkan satu bundel foto-foto artis Korea kesayangannya. Kemudian ia mengodok tas ransel dan mengeluarkan sebuah lem. Satu persatu foto-foto artis Korea itu, ia olesi lem lantas menempelkannya di dinding. "Serius lu, Jess?" tanya Rini keheranan sambil terus memperhatikan Jessica yang masih sibuk menempelkan foto artis Korea kesayangannya. "Mereka harus ikut kemana gue pergi. Nih ya, lu percaya atau enggak, selain gue ngefans banget sama artis Korea, foto-foto mereka tuh bawa keberuntungan buat gue." "Terserah lu deh, gue ngantuk mau tidur." Selang beberapa menit, Rini sudah mendengkur, tidur dengan pulas sementara Jessica
masih sibuk menempelkan foto-foto. "Rini, tega banget lu, ninggalin gue tidur." Dia menggoyangkan tubuh Rini. "Duh, ngantuk yes. Udah lo tidur kek." Lirih Rini dengan mata masih terpejam, sambil menggaruk-garuk bagian belakang kepalanya. Segera Jessica merapatkan selimutnya, mencoba untuk tidur. Dan saat itu pula ia mengendus bau bangkai yang aromanya sama persis dengan yang ia endus di dalam angkot. Jessica menggoyangkan bau Rini sambil ketakutan, tetapi Rini tidur sangat nyenyak dan susah sekali dibangunkan. Sialnya, Jessica malah kebelet pipis. Ia coba menahannya, tetapi tetap tidak bisa. Beberapa kali ia minta Rini untuk mengantarnya ke kamar mandi. Namun Rini tetap saja, Rini susah dibangunkan. Terpaksa, ia memberanikan diri pergi ke kamar mandi sendirian. Malam itu bau bangkai semakin menguar, memenuhi ruangan kamar. Perlahan, Jessica melangkahkan kakinya menuju kamar mandi sambil membawa lampu canting. Ia melihat kiri kanan ruangan keluarga. Sudah ada dinding yang retak dan berlumut. Kemudian tidak sengaja pandangannya mengarah ke mulut pintu kamar kedua. Sangat gelap dan tidak ada pintunya. Ia merinding, lalu mengusap pundak belakangnya. Ia mematung sejenak, ada dua pintu kamar mandi di hadapannya. Jessica berusaha mengingat-ingat kamar mandi mana yang masih bisa digunakan. Ia yakin, yang sebelah kanan. Segera dia masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Di dalam, ia mengarahkan lampu canting ke segala arah, sambil mendongak memperhatikan kondisi kamar mandi itu. Ada sebuah sumur berbentuk bulat, dibangun menggunakan bata-bata. Di atasnya ada sebuah tiang dari besi untuk menahan katrol, sebuah alat yang digunakan untuk menimba air. Tali sumurnya terbuat dari karet berwarna hitam, terlihat masih kuat untuk menimba air. Sedangkan embernya berukuran kecil, mungkin hanya berisi 4 gayung air. Dinding kamar mandi terlihat sangat usang, bahkan di sela-sela retakan dinding sudah tumbuh tanaman liar. Sarang laba-laba menjuntai di sudut atas ruangan. Lantainya kering, keramik berwarna putih namun sangat kotor. Itu sudah retak sana-sini, membuat Jessica harus hati-hati melangkah, karena bisa melukai kakinya. Ia letakkan lampu canting di pinggir sumur. Pelan-pelan, ia lemparkan ember ke dalam sumur, dan mulai menimbanya. Setelah selesai buang air kecil, ia melemparkan kembali ember ke dalam sumur, dengan maksud membersihkan lantai kamar mandi. Satu ember air berhasil diangkat. Ia siramkan ke sudut-sudut lantai. Ia lemparkan kembali ember ke dalam sumur. Tapi saat hendak diangkat lagi ke permukaan, ember itu sepertinya tersangkut sesuatu. Ia coba sekuat tenaga menariknya, tetapi tetap tidak bisa. Lalu, ia arahkan cahaya lampu canting ke dalam sumur itu. Tampak genangan air bergoyang-goyang dan embernya masih tenggelam. Jessica berdecak kesal. Ia harus mengangkat ember itu ke permukaan, kalau tidak, besok tidak bisa mandi. Ia kembali menarik tali sumur itu sekuat tenaga, dan untungnya berhasil. Anehnya beban ember yang ditariknya semakin berat dari yang sebelumnya. Wajahnya meringis mengeluarkan semua tenaga yang ia punya. Perlahan tapi pasti ember itu naik ke permukaan. Dan Jessica berteriak sekencang-kencangnya. Ia terkejut dengan apa yang dia lihat. Di atas ember itu ada seorang anak kecil berkepala botak. Badannya putih semua. Tersenyum mengerikan ke arah Jessica. Itu adalah tuyul. "Rini!" Jessica berteriak lalu jatuh pingsan. Keanehan warga desa Balangandang. Keesokan paginya Jessica siuman.
Ia menceritakan apa yang dilihatnya semalam. Sementara Rini mengelus-elus punggung temannya sambil sesekali menyuapi bubur hangat. Ia mencoba menenangkan Jessica yang masih ketakutan. Mulai hari itu, Rini pun berjanji akan menemani Jessica ke kamar mandi. Setelah selesai sarapan, Rini menyiapkan berkas kuesioner penelitiannya. Hari ini dia akan berkeliling untuk menanyakan kepada warga tentang pola hidup sehat. Rini mengenakan jaket jeans berwarna hitam dan sal biru tipis, sedangkan Jessica mengenakan hoodie hijau karena cuaca di desa Balangandang lumayan dingin. Jalan di desa juga mulai rusak. Rini dan Jessica harus berhati-hati saat melangkah, sebab banyak ujung batu yang tajam dan bisa saja melukai kaki mereka yang hanya memakai sendal. Ada beberapa anak kecil yang sedang bermain bola plastik di halaman rumah. Mereka memperhatikan Rini dan Jessica yang melintasi halaman. Rini juga melihat ibu-ibu yang sedang sibuk menyapu halaman rumah dengan sapu lidi. Sesekali Rini mengangguk agar terlihat sopan. Ia juga berpapasan dengan bapak-bapak yang memikul cangkul hendak ke kebun. Kebanyakan rumah desa Balangandang berbentuk rumah-rumah panggung dengan atap pucuk yang terkesan masih sangat tradisional. Hampir di depan setiap rumah ada pohon jambu batu. Mungkin saja warga senang mengkonsumsi jambu batu, pikir ini. Seharian mereka keliling, warga sekitar cukup bersahabat saat diminta jawaban oleh Rini. Tetapi ada hal yang aneh yang Rini perhatikan dari warga desa. Mereka semua mengenakan gelang berwarna putih yang terbuat dari sobekan kain. Tetapi Rini tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya fokus pada penelitiannya. Setelah beres, ia ingin cepat pulang. Rini merasa cukup untuk kuesioner hari ini. Ia mengajak Jessica pulang ke penginapan. Namun di perjalanan pulang, mereka berdua dihadang oleh seorang laki-laki gendut, kepalanya botak, gigi depannya ompong, badannya bau telur busuk. Lelaki itu membentangkan tangannya sambil melotot. "Wahai leluhur kami, lindungi kami dari kuntilanak," kata lelaki itu sambil memuncratkan air liur. "Woi, jangan ganggu mereka," seorang pemuda berambut sebahu mengusir lelaki menjijikan itu. "Kalian gak kenapa-napa, mbak?" tanya lelaki itu. "Ya, kami baik-baik aja, mas. Terima kasih udah mengusir lelaki itu," timpal Jessica. "Kenalin, aku Arya warga sini. Lelaki tadi namanya Karno. Dia satu-satunya orang gila di desa ini," lanjutnya. "Aku Jessica, dan ini Rini temanku. Kami sedang melakukan penelitian di sini." "Iya mas, sekali lagi terima kasih ya, sudah nolongin kami," sambung Rini. "Iya sama-sama, kalian tinggal di mana?" "Di rumah kosong dekat pantai mas," jawab Rini. "Hah? Serius? Siapa yang suruh kalian tinggal di sana?" Arya kaget mendengar jawaban Rini. "Sajen kuntilanak. Emangnya kenapa mas?" tanya Rini. Arya terdiam sejenak. "Oh, gak apa-apa mbak. Saya pulang dulu ya mbak," Arya langsung pamit. Rini heran dengan tingkah Arya, seperti ada hal yang disembunyikan. Tetapi Rini tidak mau berpikir negatif. Rini yakin selama ia bersikap baik, maka semua akan baik-baik saja. Sesampainya di rumah, ternyata ada Pak Marto sedang memasangkan kabel listrik. "Wah, terima kasih lho Pak. Baik banget udah bantu kami," sapa Rini. Pak Marto tersenyum. "Nggak apa-apa mbak, jarang-jarang desa kami kedatangan tamu dari kota," ujarnya. Setelah selesai memasang kabel listrik, Rini menyerahkan sejumlah uang sewa ke Pak Marto.
Pak Marto sempat menolak karena uang yang diberikan Rini terlalu besar. Tapi Rini tetap memaksanya agar menerima uang itu. Rini berharap uangnya bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan warga desa. Malam kedua mereka tinggal di rumah itu. Kali ini rumah semakin bersih dan lumayan layak untuk ditempati. Mereka bahkan membereskan dua kamar kosong, halaman belakang rumah, dan kamar mandi tua yang tidak bisa digunakan. Mereka juga membersihkan sofa yang sudah lama sekali tertutup kain putih. Rini menemukan TV hitam putih di kamar gudang yang ternyata masih berfungsi dengan baik. Hanya saja antena sebelah kanannya patah, tapi masih bisa menyiarkan tayangan dengan jernih. Bukan hanya itu saja, Jessica juga menemukan sebuah turntable, alat musik pemutar piringan hitam. Malam itu hujan turun sangat deras. Mereka berdua duduk di ruang keluarga sambil nonton TV yang hanya bisa menayangkan satu channel saja. Hingga akhirnya mereka tertidur pulas sedangkan TV masih menyala. Entah jam berapa, Rini terbangun dari tidurnya. Ia merasa seperti ada yang menutupi kuping kanannya. Ia mematikan TV dan meraih selimut, mencoba kembali untuk tidur. Sedangkan di luar hujan semakin deras, ditambah suara deburan ombak laut yang sesekali terdengar dari kejauhan. Sesaat sebelum ia akan terlelap, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Segerombolan orang membaca mantra dalam bahasa Jawa, Jawa yang tidak Rini mengerti. Derap langkah mereka terdengar jelas melintasi halaman rumah. Buru-buru Rini mengintip dari balik jendela. Ia melihat warga berbondong-bondong menuju ke arah pantai, membawa nasi tumpeng, kepala kambing, ayam hitam yang masih hidup, dan buah-buahan. Rini mengecek jam di smartphone-nya. Ini masih jam 2 pagi. Apa yang akan mereka lakukan? Hati Rini bertanya-tanya. Sajen kuntilanak, tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara anak kecil mengagetkannya. Ia menoleh dengan nafas terengah-engah, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia mendengar jelas itu suara anak kecil, tepatnya anak kecil laki-laki, tapi tidak berwujud. Pantai Keramat. Napasnya terengah-engah, ia menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari dari mana sumber suara anak kecil tadi. Sementara itu, Rini juga penasaran dengan apa yang dilakukan warga desa di pantai. Segera ia mengambil payung di kamarnya, lalu mengendap-endap keluar rumah, mengikuti rombongan warga. Di tengah hujan deras, ia melangkah dengan hati-hati sambil sesekali berbunyi di balik pepohonan. Senter kecil ia bawa, cukup untuk menerangi langkahnya. Rombongan warga sangat hikmat, membaca mantra sambil terus melangkah gontek ke pantai. Sesampainya di sana, Rini bersembunyi di balik semak-semak tanaman pandan yang tumbuh di pinggiran pantai. Ia mengintip warga dari celah daun pandan. Lalu Rini melihat mereka bersimpuh menghadap laut lepas. Di sana seorang laki berdiri sambil membawa kepala kerbau. Ia menghanyutkan buah-buahan dan nasi tumpeng, kemudian mengambil kepala kambing dan melemparkannya ke dalam gua yang dekat dengan bibir pantai. Dari kejauhan, Rini mendengar suara lengkingan ayam yang dicekik lehernya. Lalu lelaki itu berdiri kembali, lantas melemparkan ayam-ayam hitam itu ke tengah laut. Sesaat sebelum Rini hendak pulang, seorang lelaki gendut dan menjijikan mengagetkannya dari belakang itu, lelaki yang ia jumpai tadi siang. Lindungi kami dari kuntilanak, wahai leluhur kami, kata lelaki itu dengan tubuh basah kuyup. Rini tidak menghiraukannya dan bergegas lari menembus hujan deras. Sesampainya di rumah, ia menemukan hal aneh lagi. Ada bercak darah di lantai. Bercak darah itu menjalar dari pintu depan sampai ke kamar mandi,
tapi yang ia tidak bisa gunakan. Perlahan, Rini mengikuti arah bercak darah dengan hati-hati. Sesekali, ia mendengar petir menyambar dari kejauhan. Rini mulai tegang. Ia membuka perlahan pintu kamar mandi tua itu. Menyorotkan senter, ia melihat ada bercak darah di dinding sumur. Napasnya terengah-engah sambil perlahan mengarahkan cahaya senter ke mulut sumur. Rin, ia kaget lalu menoleh ke belakang. Jir, lu ngagetin gue aja, Jess, kata Rini sambil berdecak kesal. Antar pipis, pinta Jessica. Yaudah, ayo. Sebelum meninggalkan sumur tua, Rini sempat menyorotkan senternya dan anehnya, bercak darah itu hilang. Bukan hanya di sana saja, tapi bercak darah yang tadi dia lihat di lantai ruangan rumah juga hilang. Ini aneh. Lelaki misterius. Sudah beberapa hari ini, Rini selalu mendengar suara seseorang laki-laki yang sedang mengunyah makanan. Suara itu berasal dari sumur tua yang airnya kering kosong. Suara itu berasal dari sumur tua yang airnya kering kerontang. Ia pernah memeriksa sumur tua itu, tapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya tanah kering dan tumbuhan liar yang mencuntai di dinding sumur. Suara mengerikan itu selalu datang setiap jam 12 malam. Anehnya setiap kali ia membangunkan Jessica, suara itu langsung hilang. Malam itu Rini kembali terbangun dari tidurnya. Ia mendengar samar-samar sebuah keributan anak kecil yang sedang bermain di luar keluarga. Anehnya tidak ada apa-apa di sana. Anehnya, tidak ada apa-apa di sana. Kemudian ekor matanya melihat sekelebat bayangan manusia yang melintasi jendela kaca rumahnya. Di sana ada seorang pria tengah berdiri di halaman rumah. Pria itu terlihat memperhatikan ke arah Rini. Tidak begitu jelas wajahnya seperti apa karena tertutup oleh gelap. Entah kenapa tiba-tiba saja lelaki itu melempar sebuah batu ke arah jendela rumah. Itu sangat mengagetkan Rini. Bahkan sampai-sampai Jessica juga terbangun. Ada apa, Rin? Jessica terperanjat menghampiri Rini, lalu memegang erat lengan temannya itu. Jantung Rini masih berdebar, napasnya turun naik dengan cepat. Tadi ada cowok melempar batu ke rumah. Orang gila itu lagi. Bukan, Jess. Ini badannya kurus. Gue gak tahu siapa. Mukanya gak kelihatan. Jessica mengintip dari celah pecahan kaca. Tapi tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba terdengar sebuah batu kembali dilemparkan. Kali ini mengenai pintu. Mereka berteriak minta tolong. Terlihat dari balik pecahan jendela, sebuah bayangan lelaki misterius itu semakin mendekat. Rini berlari ke kamar untuk mengambil sebuah pisau dari dalam ranselnya. Lelaki itu menggedor-gedor pintu untuk memaksa masuk. Jangan masuk, atau gue bunuh. Dengerin, gue gak segan-segan ya bunuh orang, bentak Rini. Kapan lo pernah bunuh orang, Rin? Tanya Jessica. Di game online, jawab Rini singkat. Pintu berhenti digedor. Sepertinya lelaki misterius itu sudah pergi. Pelan-pelan Rini melangkah mendekati jendela dengan sebelah pisau di genggamnya. Sementara itu Jessica membuntuti dari belakang. Ia tampak ketakutan. Rini mengintip dari celah jendela. Tidak ada siapa-siapa di luar. Kemudian tiba-tiba saja sebuah batu sebesar kepalan tangan orang dewasa melayang mengarah ke wajahnya. Untung saja Rini berhasil menghindar, tetapi pipi kirinya terkena pecahan kaca. Perlahan, satu dua tetes darahnya jatuh ke lantai.